Pergoki pengasuh anaknya tidur di jam kerja, reaksi Raffi Ahmad ke Susrini dan Mbak Lala disorot. Sikap Raffi Ahmad lihat Susrini dan Mbak Lala ke pergok asik tidur di jam kerja tuai sorotan. Bekerja sebagai pengasuh anak Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, banyak netizen yang menyoroti sikap Mbak Lala dan Susrini. Baru-baru ini Susrini dan Mbak Lala bahkan ke pergok Raffi Ahmad tidur di jam kerja. Dikutip dari akun Instagramnya @raffinagita1717 Kamis, tanggal 2 Maret tahun 2023, Raffi Ahmad mulanya sedang mencari keberadaan anak-anaknya. Namun saat masuk ke kamar, Raffi Ahmad memergoki Susrini sedang tidur sambil memeluk Rayanza, sedangkan Mbak Lala tidur samping Rafathar. Melihat hal tersebut, Raffi Ahmad malah diam dan tak bisa berbuat apa-apa. Ia langsung putar haluan dan keluar dari kamar. Sambil bicara pelan, Raffi Ahmad menyebut anak-anak dan pengasuhnya sedang tidur. Unggahan tersebut pun sontak tuai sorotan. Banyak netizen yang salut dan kagum dengan Raffi Ahmad. Sebagai bos, Raffi Ahmad tak marah melihat karyawannya tidur di jam kerja. Ia bahkan memilih pergi agar tak mengganggu.